Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa alladhi amarna bi silatir rahmi bainal muslimin wal aqarib khasa wa nahana anil inqita'i wat tafarruqi wa innahu min amri syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita menyempatkan diri kita kembali mengulang-ulang kaji pemahaman dan pendalaman tentang agama ini, dengan harapan bahwa setiap ibadah, setiap amal yang kita lakukan dengan ilmu kita lakukan. Yang kedua, alhamdulillah juga di malam hari ini Allah berikan kesehatan, kesempatan dan umur. Karena kesehatan, kesempatan, umur itu bagian dari rezeki. Jangan dipahami bahwa rezeki itu hanya bersifat dia uang atau harta. Betul, harta, uang, bagian dari rezeki. Kalau boleh kita katakan bahwa harta itu rezeki yang paling murah. Yang paling mahal adalah kesehatan. Allah berikan kita ini sehat. Dengan sehat kita mampu ini meraih, mendapatkan rezeki lainnya. Dengan sehat kita aman ibadahnya. Dengan sehat kita ini aman bekerjanya. Maka sehat tadi membuka peluang untuk mendapatkan rezeki yang lainnya. Yang kedua, rezeki yang paling indah itu kawan yang soleh. Nangon yang soleh, nainong yang soleha, itulah umat yang paling mulia. Dalam kitab Diwani Imam Syafi'i kata beliau, sahibuka man yaduluka ala khair. Tau ngondron, kata Imam Syafi'i, ngondron adalah mon yang pelemah jalan yang lurus, yang mengingatkan kalau kita ini salah. Maka kawan itu merupakan rezeki yang paling indah. Rasulullah ketika tanya oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, udhumunillah, tolong doakan saya, kata Sa'ad bin Waqqas, atau minta kepada Allah. Yastajibu da'wati, Allah kabulkan doa-doa saya. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, jangan makan yang haram. Yang kedua kata Nabi, ya Sa'ad, as-sa'ada fi sadas, kebahagiaan itu ada tiga ya Sa'ad. Wa syaqawa fi sadas, juga kesengsaraan tiga ya Sa'ad. Nah, Nabi katakan ke Sa'ad bin Waqqas, kunci kebahagiaan yang pertama adalah az-zawjah as-salihah, istri yang salihah. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, al-maskan as-salih, tempat tinggal yang baik, bukan dari harta yang haram.
Yang ketiga al-markab as-salih, kendaraan dari harta juga yang halal. Nah kebalikannya, kalau tiga ini enggak soleh dia, maka ini malapetaka. Maka setiap nikmat yang Allah berikan itu rezeki. Nah, dalam sebuah hadis, wa kullu ni'matin lan tuqarrib Allah azza wajalla. Setiap rezeki, setiap nikmat yang Allah berikan enggak mampu mengantarkan yang punya dapat nikmat itu dekat dengan Allah. Pengujung hadis, fa innaha baliyah, maka itu akan jadi malapetaka. Maknanya, ketika orang sehat, dia enggak salat. Ketika orang sehat, dia beribadah. Ketika dia sehat, enggak hadiri hal-hal pengajian. Maka kata Nabi, fa innaha baliyah, itu akan jadi malapetaka. Dan kita alhamdulillah di malam hari ini Allah berikan sehat dan kesempatan kita amalkan ini untuk mendekatkan diri dengan cara tadi, terus belajar, belajar, dan belajar.